Saya orang Islam. Iya. Naik haji saya udah 2 kali. Dengerin ya. Jangan sombong udah haji. Siapa yang pengen haji ngaco? Maksud saya. Balik lagi enggak usah pakai haji-haji sombong. Ya bodo amat. Baca. Jarod in here. Today is my time. Jadi gini, sorry kalau di channel gue nggak ada intro dan outro-nya, tapi tenang, gue bakal menghibur lu semua. Mulai sekarang di channel gue bakal upload seminggu 6 kali, 3 kali challenge dan 3 kali reaction. Betul, 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 betul. Jadi kemarin tuh kan gue udah bikin tuh, gelisah banget ya lo, dengan perlakuan-perlakuan para pejabat negara yang mengambil bukan haknya. Ya gue tahu it's about business. Tapi yang gak serakus itu, kan itu bukan haknya. Tapi tenang, itu udah gue bikin di yang kemarin. Sekarang gue mau lihat-lihat refreshing buat diri gue. Melihat-lihat meme. Melihat celotehan-celotehan di Twitter tuh kayaknya happy gitu. Apakah vibesnya masih kerasa sampai sekarang? Recehnya kayak gimana? Bentukannya gimana? Pokoknya Twitter tuh beda dari Instagram dan Facebook. Betul? Betul. Jadi gini, menemani waktu santai kalian tenang. Langsung aja video pertamanya. Oh, sebelum video ini gimana? Semoga kabar kalian sehat-sehat terus ya. Video yang pertama langsung aja ya, dari HP sono. Lu, kemarin tuh baru begitu. Bikin videonya, kenapa video pertama dia lagi wakil rakyat? Wakil rakyat itu seharusnya merakyat dan digaji dari rakyat untuk dia. Kelakuannya harus merakyat dong. Masa kagak mau merakyat kelakuannya? Mau lo dilaknat lo, ha? Laknat buat kelakuan lo. Kayak yang iya baik lo, ya Allah. Next. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Anak pedangdut dari Lilis Kamina ditangkap polisi karena menjual narkoba. Bocah yang masih duduk di bangku SMP ini bah punya anak buah untuk mengedarkan narkoba hingga keluar kota. Oh my god. GTV News. Astaga. Masih SMP, putra Lilis Karlina jadi bandar narkoba dan punya anak buah. Yang jadi masalah bukan si anaknya, dia punya modal dari mana kalau bukan dari orang tuanya. Pebisnis sejak dini, bayangin lu sekolah udah jadi bandar narkoba dan punya anak buah. Apa yang ada di pikiran si dia nih, bocil? Ini bocil-bocil tuh gak ada. Apa ya, gak ada vibe-vibe-nya kayak orang-orang zaman dulu begitu, main, happy, enjoy gitu kan, main warnet, main bola, luyuran. Kan SMP tuh, ya kalau SMA ya udah boleh lah sedikit-sedikit mengenal cinta atau malam mingguan. Ini anjing masih SMP bro, itu udah jadi bandar narkoba dan punya anak buah. Gimana ya coba? Astagfirullahaladzim. Pagi ini di stasiun Manggarai ada mbak tiba-tiba nangis turun dari kereta karena celana bagian belakangnya basah semua sama cairan sperma. Gila ya orang-orang sekarang sangenya. Astaga, onani gak tutup tempat anjir. Makannya ya, enggak nyalahin mbak-mbaknya juga, enggak nyalahin bapaknya juga. Tapi tolong lah berpakaian tuh jangan yang mengundang syahwat laki-laki lain. Kecuali laki lu sendiri, suami lu sendiri. Dan buat si bapaknya nih, tolong. Hal-hal yang bikin sakit hati di konser Blackpink Day 1. Satu, berulang kali member Blackpink matanya kesakitan. Yeah. Entah terkena percikan kembang api atau tersorot laser. Ah, mas gua nulisin begini, Blackpink. Karena Blackpink konser di GBK di Jakarta, man, gua nggak jadi nonton Persija versus Persib. Tahu lu. Gara-gara dia, gue gak jadi ke Jakarta nonton Persija versi itu GBK. Anjing, Senayan, ngerti gue bete bahas-bahas begini. Next. Baru tahu ternyata panjang dari HAM itu hanya mencintaimu. Baru tahu kepanjangan HAM itu harusnya mau mengalah. Next. Kenapa Cicak mutusin ekornya tiba-tiba, padahal kan kita bisa. Oh, aduh.
Enak kali ya kalau cerita nama tukang jahit banyak bahan. Wah. Apakah pop mie kalau diseduh pakai RS jadi pop S? Wah, shit. Kasian ya Keong, kalau udah nikah tetap gak bisa tinggal rumah. Waduh. Kenapa ular gak kerja aja? Kan semuanya bisa. Next. Genre film terkenal di beberapa negara, Korea, drama, Jepang, anime, Amerika, action, thriller, Thailand, horror, Indonesia aja. Indonesia selalu beda dari negara-negara yang lain. Selalu menampilkan kualitas-kualitas yang di atas rata-rata menurut warganya sendiri. Gue gak tau ya pikiran produser lagi bikin konsep ajaib itu. Tapi respect ya. Yang penting terus berkarya. Bukan begitu, berkarya, karya. Next. Seorang Islam. Iya. Yeah. Naik haji saya udah 2 kali. Hmm. Dengerin ya. Jangan sombong udah haji. Siapa yang pengen haji ngaco? Maksud saya. Balik lagi nggak usah pakai haji-haji sombong. Ya bodo amat. Kalian ibu-ibu tuh ya. Iya. Maaf ya. Sekarang kan kayaknya budayanya kenapa toh seneng banget ngikut pengajian. Allahu Akbar. Karena manusia harus selamat dunia sampai akhirat. Iki pengajian ini sampai kapan loh? Allah. Ini harus dipakai. Allah. Ini yang aneh. Kenapa manusia pelit buat agama? Karena mereka kemasukan setan. Ya bodo amat. Saya pernah pengajian kok. Allah tuh. Allah. Wow. Ngomong Allah Subhanahu wa taala aja belepotan. Buat nenek Megawati, buat ibu Megawati ya Allah. Bu sehat-sehat Bu ya. Terima kasih sudah mendukung Bapak Jokowi untuk 2 periode, tapi tolong tidak ada lagi kesempatan di periode-periode selanjutnya. Tidak ada ibu di belakang sana. Waktunya ibu beristirahat dengan tenang bu ya, jangan mengurusi negara lagi karena kita sudah puas bersangkut paut dengan ibu Megawati. Last videonya dipukul malah tambah kejer. Ya Allah, bener-bener orang-orang ngapa sih? Ada aja bahan-bahannya gitu. Kipas angin yang rusak tipuk nih. Tahu nggak kayak nyamuk loh, kayak bukan kipas angin. Astagfirullahaladzim. Ya udah segini aja dulu videonya. Buat yang udah nonton terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe channel gue, follow Instagram gue @dlt6. Buat kalian yang punya saran atau rekomendasi konten, boleh cek Instagram gue sekarang. DM. Emang gue bakal buat apa ya, selain challenge, reaction, and game sih pasti bakal gue buat, one day bakal gue buat. Yaudah segini videonya, terima kasih banyak, see you in video, bye bye.